Assalamualaikum, saya akan membuat xianfan. Di sini ada hebi, udang kering, hongcongdo, ini bawang merah, siangku, jamur kancing kering ya. Terus ini kacang tanah rebus, ini beras. Nah, di sini jamurnya direndam, terus ini udang kering dicuci bersih, bawang merah dipotong-potong, terus ini saya tambahin ada merica bubuk, masako, garam, dan ini sedikit kecap asin. Berasnya sudah saya cuci, dan ini air rendaman jamur ya. Jadi jamur sebelum direndam dicuci bersih, direndam dengan air matang yang panas itu supaya cepat mekar. Terus airnya jangan dibuang, airnya dipakai. Saatnya menumis. Tuangkan sedikit minyak. Nah, tuangkan sedikit minyak, lalu tumis, masukkan bawang merah. Tumis hingga layu. Masukkan udang kering. Masukkan siangku. Tumis hingga wangi. Masukkan beras. Masukkan juga kacang. Lalu bumbu. Garam jangan terlalu banyak karena ada udang kering yang asin ya. Masukkan juga siang itu, kita pasti. Masukkan air rendaman jamur.
tutup kira-kira 10 menit. Oke, 10 menit. Ini kita matiin api lalu ditutup 5 menit ya. Api nggak ada, sudah saya matiin 5 menit lagi. Oke, sudah 5 menit. Saya masukkan di tempat kukus nasi. Nah, lalu kita kukus. Saya kukusnya di Tianco gini. Dikukus kira-kira 30 menit. Oke, 30 menit. Oke, kita buka. Kita coba. Nah, jadinya seperti ini. Ini namanya Xian Fan. Pakai beras biasa ya. Kalau Yao Fan itu pakai beras ketan. Ini pakai beras biasa. Rasanya nikmat banget. Ini namanya Yufan Xian Fan. Fan hao shi ma? Xian Fan. Ini bukan Yufan. Bye bye. Bye bye. Kan hao ma? Bukan tai xian.